Jadi kami nangkap kamu dengan undang-undang ITE. Ya kalau salah saya yakin kamu tahu. Ya. Jadi saya minta kamu kerjasama. Ikut. Enggak apa cuma kami 20 orang di sini. 20 orang, 4 mobil, berapa belas sepeda motor. Halo. Jadi saya minta kerja sama aja. Di surat perintahnya, apa bandit? Kamu punya senjata apa? Di kereta. Kalau dari laporan yang kami apa itu kamu punya senjata? Nanti bu ya. Nanti kan bu. Bu dilihat ya bu. Mana kamar ini? Kamar sebelah. Polis aja, polis. Satu lagi sebelah, Pak. Samping. Oke. Heeh. Kalau wajib polis kan kardus. Heeh, enggak ada tuh yang samping situ. Oke, ada kardus saya. Ada. Oh. Pak Murah. Tolong Pak Murah nanti. Jadi ini Bapak minta dengan kejujuran, kita jangan mempersulit Bapak-bapak ini. Kamu yang tahu, tidak tahu. Tidak tahu. Jadi ini sebelum kita bongkar semua, kalau ada handphone atau laptop apa yang lain, keluarin aja. Apa nanti makin berserak semua. Maka itu Pak, kan saya daripada capek-capek Bapak. Kalau emang ini saya minta kejujuran ibu ini, yang tahu kan istri ya, segala hal di dalamnya. Ya, kalau nggak tahu ya, kalau dibuat Pak. Boleh dipungkarin, nggak ada. Handphone yang lain nggak ada ya, Bu? Nggak punya. Foto ini Pak, kas foto Pak. Tempat tidur Bapak di mana? Sini sama saya. Kami nggak pernah tidur di mana-mana. Tidurnya pun di depan TV ya.